Pemerintah Kota Bandung atau Pemkot Bandung siap menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas di masa transisi pada 8 September 2021 mendatang. PTM yang akan dimulai pada minggu kedua September ini berlaku bagi 330 sekolah dari semua jenjang pendidikan. Sekolah yang dapat menyelenggarakan PTM yaitu yang telah dinyatakan lolos verifikasi tahap 1 dan telah menjalankan masa uji coba dengan kapasitas 25%. Sedangkan untuk 1.692 sekolah lainnya baru akan mulai masa uji coba di minggu ketiga September setelah dinyatakan lolos verifikasi dan jika dinyatakan lolos maka bisa melakukan uji coba pada 13 September 2021.